Sebuah gudang petasan di Kota Batu, Jawa Timur meledak hingga mengakibatkan satu korban mengalami luka bakar. Diduga ada kesalahan dalam proses peracikan bahan kembang api sehingga terjadi ledakan. Eh, tolong ambulan cepat segera meluncur. Dari rekaman video milik warga, saudara, korban terlihat terkapar di luar gudang pasca ledakan terjadi. Peristiwa ini terjadi Rabu lalu di Dusun Karangmloko, Desa Dadap Rejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dibantu warga, akhirnya korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat kejadian, sempat terdengar dua kali suara ledakan. Menurut warga, korban asal Kabupaten Malang merupakan penyewa gudang dengan mengaku untuk pembuatan keramik. Saat ini korban yang mengalami luka bakar hingga 70% masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ya, saya kira ya pegawai keramik saja. Ditempati untuk tidur atau gimana? Tidak, pulang pergi. Cuma buat bekerja aja. Sudah lama di sini? Menurut berita yang anu, kontraknya sudah lama. Tapi waktu ini dikerjakan mulai April-Mei. Hampir satu tahunan.